Hai, selamat malam kepada para kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Tanggal 19 bulan Mac 2020, hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan Malaysia yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 18 hari bulan Mac yang lalu. Dan hari ini adalah hari kedua dan sekarang saya berada di Pekan Tuaran. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, ada beberapa sahaja kendaraan yang ada di jalan raya, tidak seperti selalu. Dan untuk pengetahuan kita jam sekarang menunjukkan 8.36 malam dan selalunya ada banyak kereta, tapi hari ini agak kurang dan hanya beberapa kedai yang buka, Watson dan juga BMG. Dan ini Pekan Tuaran yang selalunya ramai, the season di sana pun tutup. Tempat-tempat yang selalunya menjadi tumpuan orang juga tutup pada ketika ini. Dan kita dapat saksikan kesedaran rakyat, terutamanya di daerah Tuaran ketika ini. Mungkin esok hari akan bertambah kesedaran tersebut. Dan inilah Pekan Tuaran. Kita akan menuju ke Pasar Tuaran yang selalunya jika hari biasa ada pasar malam, tetapi hari ini pasar malam ini di depan ini tidak mempunyai orang dan sunyi. Dan diharap keadaan ini berterusan sehingga 31 Mac 2020 dan hanya sedikit saja kereta, namun masih membimbangkan karena keadaan kes COVID-19 masih lagi berada di tahap yang kritikal bagi di negara kita Malaysia. So itu saja perkongsian saya pada malam ini untuk Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan Malaysia hari kedua di Pekan Tuaran. Terima kasih.